الرحمن الرحيم الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته إلى جميع العلماء والمؤلفين والمصنفين خصوصا شيخنا العالم العلامة باهي ميمون وَبَيْنَا أمهاتنا وأجدادنا وَجَدَّدِنَا مشايخنا ومشيخ مشيخنا شيخ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا نعبد بالدعاء يا اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بديلي وكان الدخول الإسلام يا بسم الله الرحمن الرحيم وكان لن أن أبو الدخول الإسلامي ملبون إسلام في جوا إن دلم بومي جوا fi mabda'ihi ing dalam permulaane eh, Islam. Permulaane dukhulu islam Iku dha maknan andhuani makna khasin ingkang khusus. Wa lancara faridatin ingkang berbeda, yang menyendiri. Haidatin ingkang menjauh, ya. Amas yang keperkoro Fil di al Yang dalam Biro-biro negara yang lain Beda dari negara-negara yang lain ya. Jauh dari eh, Masuknya Islam Di negara-negara yang lain Ya, Haidat menyimpang, ya, menyimpang atau ya jauh atau menyimpang. Yubar hinu amma sangka maksudnya Islam, fil biladil ukhra ing dalam bira-bira negara al ukhra yang lain, negara yang lain. Yubar hinu memberi dalil, apa tadika mengkono tuhulu al-Islam fi Jawa, menyampaikan dalil ala al islama ingatasi saat teman islam Ya yakunu iku ono apa islam huwa islam iku dinallahi ta'ala Agamanya Allah ta'ala dina al-fitrah al-insaniyah yaitu agama fitrah al-insaniyati ingkang bangsa kemanusiaan agama yang sesuai dengan fitrah manusia dinun iku agama libani al insan bagi anak manusia salihun ingkang patut relevan fi zamanin yang pantas atau relevan untuk setiap masa, pemakanan dan tiap tempat. Wa annahu takun wa annahu lan saat menik lakuan memberi dalil sesungguhnya annahu saat menik lakuan takun iku ono apa risalatu Muhammadin risalai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat iku nyumrambai apa risalatu Muhammadin Tobakoti Basharin Yang segala lapisan manusia Level manusia Kelas-kelas manusia Sawa oniku podo gokanu tawi arbinta ono sopo bashar Iku min banil aswat Songko anae kulit hitam wal aswar Anaknya kulit kuning, ya, Cina. Wal-abyad dan kulit putih. Orang-orang Eropa, wal-ahmar dan kulit-kulit merah, ya. Ada orang-orang yang eh, kulit merah. Mungkin orang-orang sana, ya. Orang-orang mana? Eh, Suku-suku sana-sana, ya, di Amerika itu, ya suku-suku eh, Indian. Indian-Indian Amerika ya, bukan Indian ini kan orangnya kulitnya merah-merah ya. Itu mungkin ya. Kalau kita ini kulit-kulit berwarna. Namanya kulit berwarna. Kalau bukan asfar. Kalau asfar itu Cina-Cina itu ya. Kita ini yang berwarna. Kenapa ya kalau ini berwarna ya? Ya kan memang berwarna kulitnya ya. Putih enggak putih, ireng enggak ireng. <laughs> sawu mateng, ana sing sawu. bosok, <laughs> enggak lah ya. Sawu mateng ada yang sawo yang belum mateng ya. Tapi kalau putih seperti Cina kok ndak ya. Ya ada tapi tidak ini. wa anna islama dan memberi dalil sesungguhnya Islam kana igu onoho islam fi bidayatihi yang dalam permulaane iku ghariban sesuatu yang gharib lam ya'taniquhu ora memeluk ing islam saba'il illal fuqara wa kecuali orang-orang fakir wadduafa'u dan orang-orang yang lemah apa orang gelem anu sanggo islam sopo al umarau para emir emir pangeran pangeran wal dan para pembesar pembesar ya itu. banyak yang mengikuti agama ini pada mulanya adalah dari kelangan orang orang apa fakir ya pun tidak semuanya ya tidak semuanya hanya orang orang kaya yang masuk Islam sejak awal tapi secara umum yang banyak mengikuti agama ini pada asal mulanya adalah ya, dari kalangan bawah dulu, Itu ya. Sunan siapa? E, ngampel, menurut buku yang saya baca, kalau tidak salah itu Atlas atau apa ya, Atlas Wali Songo atau apa itu pertama kali berdakwah di Jawa ini melalui kenegaraan karena dia bagian atau beliau bagian dari e, pembesar di negeri Majapahit merasa tidak berhasil berdakwah melalui negara maka kemudian turun melalui pendidikan membangun pesantren di Ngampel Dinta. Nah di Ngampel itu juga murid-muridnya banyak dari kalangan bawah, walaupun sebagian tentu kalangan atas ya, seperti Raden Patah Jinbun, anak dari Brawijaya, bagian dari ya, santri di ini, Raden Hussein ya, juga bagian dari kerajaan Raden Hussein yang kemudian ketika perang antara Demak dengan mana Majapahit Raden Hussein tetap mengikuti eh, Majapahit ya seperti pernah kita baca atau kita sampaikan pada saat kita membaca bukunya Mbah Dol ya Islam juga begitu ya ada dari kalangan atas seperti Sayyidina Abu Bakar itu dari kalangan atas orang kaya pedagang meski secara nasab tidak darah biru di kalangan Quraisy Abu Bakar, tapi juga ada Mus'ab bin Umair ya. Orang-orang yang dari kalangan ada Osman bin Affan, itu juga dari kalangan-kalangan apa namanya? bangsawan. Wa asbabi kuwati Islam. Termasuk sebab-sebab kuwate pondasi-pondasi Islam. Fi anha itu ban, ing dalam daerah-daerah Tuban, -daerah ya sebelah timur kita ini Tuban. Wadhuhuni al wataniin dan masuknya para uh, pribumi, ya watonin di sini maknanya sepertinya pribumi, ya bukan orang yang nasionalis tapi pribumi, ya. ku pripumi. Tuholi al-wataniyin fi ad-din ad al-hanifi. Ingga lam ikili agama al-hanifi ingkang hanif. Ingkang condong kepada kebenaran, condong dari kebatilan. Berarti condong kepada apa? Kebenaran. Apa sing salah satu menjadi sebab adalah dukhulu azzaim ad pimpinan ad-dini ingkang bangsa agama min ayani rijali ahli tuban. Di antara penggede-penggede ne eh, pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh eh, di Tuban. Penggede-penggede ini tokoh-tokoh di Tuban. Sudah tokoh itu penggede-penggedenya lagi. Ya, penduduk Tuban. Alladzikan Kau tahu ingkang teman-teman uh, menjabat. Sopo azzaim ad-dini fi dhalika ad din al-islami ing dalam mengkono-mengkono agomo ingkang bongso islam menjabat Wadifatan hamatan. Ing Wadifah yang tugas yang penting. Fi ayami mamlakati Majapahit yang dalam eranya kerajaan Majapahit Al Budiyah. Hua utawi azaim ad ku ar arrijalu al mutanasik ya mungkin arrojul ya. Seorang laki-laki al mutanasiku yang mengkonsentrasikan diri untuk beribadah ya mutanasik. Jadi mungkin ar-rajul ya. Bukan ar-rijal, ar-rajul al-mutanassik yang terkenal bi sunan bejagung dengan sunan bejagung Tuban. Di mana? Di Tuban ada sunan bejagung. Di daerah ke arah Bekti Harjo, pemandian itu ke arah Bekti Harjo ada namanya Sunan Bejagung Sunan Bejagung itu katanya ada dua. Ada Sunan Sunan Bejagung eh, Lor, ada Sunan Bejagung Kidul, itu katanya ya. Nah, Sunan Bejagung yang Lor, karena asalnya di Kidul semuanya, yang kemudian pindah ke Lor itu ya, kalau tidak salah sih. Nah, baca-baca. Jadi ada sunan bejagung lor, ada sunan bejagung kidul. Sunan bejagung lor itu aslinya memang di sana ya. Nah kemudian ada orang pribumi yang masuk Islam. Lalu yang bejagung kidul itu pindah ke lor. Itu kalau tidak salah gitu ya. Jadi ada kidul, ada lor. Nah yang sekarang yang di luar itu mungkin yang keturunan Arab lah itu pendakwah lah memang datang ketuban untuk nah yang satu itu memang eh, mungkin pembesar Majapahit yang masuk apa Islam jadi mungkin yang dimaksud ini itu yang Sunan Bejagung yang yang lor ya ya benar ya ada Sunan Bejagung itu dua ya ya ini ada yang kemudian katanya itu anaknya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk. Ya, ada yang masuk Islam. Itu ya, mungkin yang itu yang mungkin itu ya. Jadi ada Sunan Bejagung dua, ada yang lor, ada yang apa? Eh, yang gitu itu. Nanti dilihat lagi ya. Karena yang satu itu sepertinya terkenalnya itu ya termasuk orang Arab dianggap bagian dari keturunan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang Islam kepada beliau ini yang yang disebut di sini ini. Wahwa utawi bisunan bejagung tuban. Wahwa utawi yang masuk Islam, ya, yang menjadi sebab banyaknya peribumi masuk Islam iku alladzi wong bisa babi sebab kelawan sebab alladzi intasara sumebar as Islam apa Islam marang al niyin, para pribumi al jawiyin ingkang bangsa Jawa fi awali antala eng dalam kawitane arep muncul apa fajrul islami apa fajar Islam. Fitil kal mantikoti Yang dalam mengkono-mengkono Mantikoh daerah Berarti penyebaran Islam secara masif di Tuban itu karena ada pembesar yang masuk apa Islam. Ya mungkin kayak di sini nih, ada di sini ada siapa? Prabu Glinding Wesi. Tapi kan Prabu Glinding Musi itu kan murid ya kan yang tokohnya kan sebetulnya Mbah Arif. Makanya Khilyatul Arifin masjidnya itu. Mungkin itu ya Mbah Arif. Lalu katanya Mbah Arif eh apa jenenge? eh salat melakukan perjalanan ke sini di pinggir jalan katanya salat, katanya ya cerita-cerita itu salat. Pas salat itu ketemu dengan Prabu Gelinding Wesi, namanya aja Gelinding Wesi, itu saking jaduke. Jadi wah Wesi itu gelinding ya kan, tapi juga saya tadi, Glinding Wesi kan kayak saking jaduke ya. Nah, sholat itu terus ditendang-tendang. Katanya ditendang-tendang, sholat di pinggir jalan, ditendang-tendang, enggak mempan gumun wong kok jaduke ngono sapa awak mugi. nah terus atas dasar itu terus Prabu Glinding tertarik dan lalu menjadi muridnya Syekh Arif ya tapi jenengnya jenenge kuburannya tetap Glinding ya ora Syekh Arifnya karena mungkin yang berpengaruh kemudian di tengah masyarakat sehingga orang banyak mengikuti jejak menjadi pengikut Syekh Arif, itu ya mungkin yang pengaruh besar itu adalah masuknya Gelinding Wesi menjadi muridnya uh, Syekh Arif itu. Walaupun ya dikuburannya kemudian sama-sama di situ. Sembah Arif sama Gelinding Wesi ya. Tapi tetap aja terkenalnya ya kuburan Gelinding Wesi gitu. Nah ini juga begitu mungkin bejagung itu pendakwahnya Sunan Bejagung itu orang top. Tapi kan kemudian ada anak dari Hayam Wuruk yang kemudian datang dan me apa? mengikuti jejaknya Sunan Bejagung ini lalu mungkin mungkin itu yang kemudian ada Bejagung Lor dengan Bejagung apa? Kidul itu ya. Allah alam ya. Belum tahu saya. Saya pernah baca dikit-dikit pokoknya yang satu itu yang tokohnya, yang satu itu yang menjadi Pribuminya itu yang, nah, yang pribumi ini yang kemudian membawa e, berkah banyaknya orang masuk e, Islam di bumi, Tuban ya, kayak Sunan Kalijogo lah. Kan tokohnya Sunan Ngampel, tapi kan Sunan Ngampel itu hanya mampu, dalam tanda kutip, ya, mampu mengislamkan pesisir. Konon katanya Sunan Ngampel sendiri itu kurang fasih berbahasa Jawa karena beliau kan lahirnya kan tidak di Jawa, lahirnya di sana di Cempo sana itu. Cempo Vietnam sana ya. Konon katanya Cempo itu dekat eh, pulau apa, Natuna. Kepulauan Riau. Itu dekat sana ya. Katanya tiga jam perjalanan atau 6 jam atau 3 perjalanan laut itu sudah menginjak bumi apa ya, Kamboja, Vietnam bisa masuk Kamboja sana ya daerah Cempo mungkin dulu juga Sunan Ngampel itu lewatnya sana datang ke bumi Jawa karena buliknya menjadi istri Brawijaya tapi kan beliau datang ke Jawa kan sudah besar Karakter-karakter Jawa mungkin ya bisa dipelajari, tapi kan tidak bisa mendarah daging. Nah, lalu, mendidikan pesantren, mendidik santri-santri, memadukan antara Islam dengan budaya Jawa, maka lahir kemudian Sunan Bonang, Sunan Bonang itu kan putranya. Nah, yang mulai bisa menulis gending-gending Jawa, lagu-lagu Jawa itu bukan Sunan Ngampel, tapi putranya yaitu siapa? Sunan Kalijogo. eh Sunan Bonang. Tapi bagaimanapun Sunan Bonang ini kan Arab. Ya. Nah, Sunan Bonang itulah yang punya murid namanya Sunan Kalijogo. Nah, Kalijogo itu ya Jawa itu. Jowo. Jawa iye barang kan, is iku gaya-gayanya apanya itu Jawa dan Sunan Kalijogola lah yang kemudian berhasil mengislamkan tidak hanya di pesisir tapi pedalaman. Makanya kalau saya menjelaskan itu Demak itu adalah kerajaannya Sunan Ngampel, tapi kalau Pajang Mataram itu kerajaannya Sunan Kalijogo Yang satu khas muslim yang taat Kerajaannya Sunan Ngampel Yaitu mana? Demak, tapi kalau Mataram itu kan Agak bau-bau Jawa gimana Yaitu karena memang Para pendirinya itu terpengaruhnya Itu memang lebih terpengaruh Oleh Islam modelnya siapa Sunan Kalijogo Kalau saya mengandeng-andeng ya, tapi harapannya kemudian itu disuruhnya mestinya disuruh mendekat ya tapi masalahnya itu kemudian ada Clifford Grid itu yang kemudian membuat demarkasi ada Islam abangan dan Islam santri padahal Islam abangan dengan Islam santri itu sebetulnya ya sama-sama muridnya wali yang satu muridnya Sunan Ngampel yang satu muridnya Sunan Kalijaga, karena Sunan Kalijaga memang cara bergeraknya kayak gitu, ya tidak sama dengan e, pesisir, ya kan? Itu pedalaman, tapi ya berkat Sunan Kalijaga lah. Islam ini tidak hanya diterima di pesisir, tetapi diterima di pedalaman dengan segala minusnya. Islam yang agak aneh-aneh itu ya eh sholatnya mungkin belum sempurna tidak seperti di pesisir ya tapi bagaimanapun ya mungkin itu mereka adalah murid-muridnya ya, sunan kalijoko ya mungkin tapi ya baru ada di kepala merangkai-rangkai ini wabarozalan tampil min dari keturunannya Sunan Bejagung ini ya Sunan bijagung yang dari terah Jawa ini ya. soal ulama para ulama. Al Jawiyu na ingkang bangsa Jawa fiha ing dalem mengkono Min ashabil ma'ahid ad yaitu para pemilik-pemilik pemangku-pemangku pesantren-pesantren eh, agama min awalil inbisaqi dari sejak terbitnya Islam di Tuban hatta asrina ada sampai era sekarang ini para kiai-kiai di Tuban banyak dari zuriyahnya Sunan Bejagung ini ya Ya mungkin dukulu azzaim itu mesti masuk Islam itu yang tadi ya yang saya pahami Tapi ya kurang tahu persis ya Perlu dicek apa namanya ya, Karena ini saya kurang paham betul ya tentang Sunan Bejagung, saya hanya tahu ada Sunan Bejagung Lor. Sunan Bejagung apa? Kidul, gitu, yang Sunan Bejagung yang satu itu memang tokoh utamanya itu. Yang satu mungkin e, Jawa Nah yang jadi keturunannya ini, yang keturunan yang, yang jadi pimpinan-pimpinan di Tuban itu. Pesantren apa yang sana, apa yang sini ya? E, nanti kita tanya-tanya ya. Semoga ada apa namanya. Sumber sejarah yang bisa kita tanyai Karena Mbah Maimunya sudah Kapundut ya sebelum kita Sempat untuk Bertanya tentang ini ya Mabda untisari Al-Islam Wa'atinaqil aghlabiyah as-sahiqah Fi hadhihi ad Permulaan Sumabari Islam Wa'atinaqil aghlabiyah dan memeluknya mayoritas as-sahiqati ingkang dalam akeh banget mayoritas banget fi hadhihit tiyanati ing dalem ikilah eh, agama sapa itu dalam ya Ma, sahih apa ya? Sahako memelumaskan, melumatkan. Ya itulah pokoknya yang pol. Spoil banget akeh okay, baca ya. Innahu saat temenik kelakuan kama ulima kau ya berkorong ulima kang den kawur ya pemami mas yang takut demi kang us disi Anna awala zuhuril Islam. Saat temene kawitane muncul Islam fi Jawa ing dalam Jawa iku bidu'atin kelawan para pendakwa-pendakwa mukhlisina ingkang ikhlas-ikhlas. Min biladi syarqil awsat dari negeri timur tengah. Illa anal intisyarong. hanya saja saat temennya semubari jadi tidak awalnya tapi semubari waktina ku al wataniyin dan saat temennya memeluknya para pribumi lihat marang iki ya, lihat ya, ya enggak dayaknya mungkinnya. mungkin ya lihat marang iki lagomo karena iku ono po intisar waktina kelwataniyin iku do'ilan Iku hanya sedikit saja Penduduk Pribumi masuk Islam Itu hanya sedikit saja Hatta ja'as Anja'as sehingga Nalikani teko, Hatta anja'as sehingga teko. Itu aja ya Sopo adda'i al-azam Pendakwah yang agung Fi awakhiri mamlakati majabahit di akhir kerajaan Majapahit. Wa <tuk> utawi ad maulana ratin rahmat. Maulana ratin rahmat. Asyahir bi sunan ngampel. Sunan ampel, sunan ngampel. Yang terkenal dengan sunan ngampel. Fasasa <tuk> mongko mentaksis, memprakars, membangun. Hunaka, di sana, di mana itu? Fi Madinati Surabaya. Di kota Surabaya. Membangun Al-Ma'had Ad-Dini yang pondok pesantren. Al-Ma'had Ad-Dini pesantren. Wa utai Ma'had Ad-Dini ku awalul Ma'had Ad-Dini ya. Kawitane pondok-pondok yang kampung suakomo di Jawa, di Jawa. Jadi pertama kali ada pondok pesantren, Tempat di mana ada mukim santri-santri mendalami ilmu agama adalah mana pondok Sunan Ngampel, di Jawa. Di Jawa itu yang kemudian e, semebar, tapi kalau masuknya itu sudah kuno ya. Kalau masuknya Islam di bumi Jawa ini ya sudah kuno lah, sudah kuno kan, Gresik. G G Gresik ya Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik itu Menurut ceratatan cerita Akhir abad ke-14 Atau awal abad 15 1309 Sekian lah ya 1309 Sekian atau 1400 sekian Gitu Cheng Hu itu masuk ke Semarang itu 1.405 kalau tidak salah dan menurut catatan Cing Ho di Jawa ini sudah ada yang Islam sudah ada yang Islam itu sudah ada yang Islam makanya di sini disebutkan kalau masuknya itu sudah lama tapi Islam. Jadi, siapa yang memasukkan Islam di Jawa? Orang sering bilang itu Wali Songo, ya. Tapi mestinya bukan Wali Songo. Wali Songo itu yang memperbesar pengaruh Islam di Jawa. Fatimah itu 1200. Sekian. Fatimah binti Maimun di Gresik yang kuburannya panjang-panjang di leran Gresik Manyar itu 1200 sekian 1200 sekian itu sudah ada Cheng Ho datang 1400 5 kalau tidak salah atau 6 atau 7 pokoknya 1400 sekian itu menyatakan di Jawa ini sudah ada apa namanya eh, koloni bukan koloni tapi daerah-daerah muslim Makanya Cina Cina zaman kuno itu banyak yang Islam, ya. Islam yang kuno ya, Islam zamannya Chenghu itu banyak Islam. Dan mencurigakan, mencurigakan maksudnya jangan-jangan mereka bukan Syafi'i, mereka itu Hanafi. Makanya Islam di Jawa itu apakah Islamnya itu Syafi'i? Kalau Wali Songo Syafi'i, kemungkinan besarnya Syafi'i. Tapi sebelum Wali Songo kan sudah ada Islam menyekoloni-koloni itu yang kecil-kecil belum semebar itu bisa jadi adalah Hanafi. Ya, tapi sudah ada. Gitu. Pasai, Pasai itu tahun berapa? Di sana di Sumatera sana, Pasai. Berdiri kerajaan. Itu kalau tidak salah 1200-an. Ya, Pasai seribu apa namanya Kesultanan Pasai itu Samudra Pasai ya seribu dua ratus enam puluh tujuh seribu dua ratus enam puluh tujuh itu sudah jadi kerajaan masuk Islam tekuanyar atau sujud-sujud jadi kerajaan kan orang mungkin kalau misalnya kerajaan itu berdiri tahun 1900 Kerajaan Islam Itu kemungkinan Islam wis masuk nenggone Jawa Itu mungkin 50 tahun sebelumnya Bahkan mungkin satu abad sebelumnya sudah masuk Islam Berarti mau Islam terus Sidi, 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 sidi Terus jadi gede-gede jadi kerajaan Kalau di Pasai itu 1200 berapa tadi? 67 itu artinya Islam sudah ada mungkin satu abad sebelum itu. Makanya banyak yang spekulasi Islam di Nusantara itu eranya sahabat. Karena apa? Nung seurung atau saya wesono kerajaan. Jauh sebelum itu para pelayar-pelayar dari Cina juga menyebutkan di Nusantara ini sudah ada Islamnya. Di Jawa juga begitu. Ya, sebelum ada Majapahit, daerah Jawa Timur, Malang, daerah Singosari, daerah itu sudah pernah diserbu oleh Hulakukon yang dulunya melintasi Belitung. Belitung itu sana itu loh, Babel, mana Nani? Nah ini itu mana? Babel kan ya Melintasi di sana dulu Di Babel sana loh Lalu membawa tentara menuju ke Jawa Majapahit belum ada Dan itu dimanfaatkan Untuk Kelahiran Majapahit Jadi Majapahit itu berdiri setelah ada Tentara dari Mongol Dari sana menyerbu ke Majapahit Belum ada Majapahit Makanya, Majapahit itu punya mesiu, punya itu apa namanya, punya meriam. Meriamnya itu persis kayak meriamnya zaman Mongol. Makanya, meriam zaman Mongol itu tidak dikembangkan. Demak punya meriam, meriam itu bekas. Mongol itu musuh meriamnya eh. Portugis, West, maju. Makanya kalah, meriam Demak itu kalah sama meriamnya. Portugis karena itu belum dikembangkan. Merime saya merim zaman zaman hulaku tadi itu kok lawan meriem yang itu makanya kalau di Jawa itu jenenge meriem, ya kan? Meriem itu apa? Meriem itu apa? Sing bus, ya kan? Jening apa itu? Memuntahkan apa? Meriam. Jirine sapa jenenge? Anantatur ya bukunya itu harus balik ya kalau tidak salah ya yang besar itu loh ya kenapa kok disebut meriam soalnya dulu yang memuntahkan itu adalah orang-orang Portugis Portugis itu kalau memeruntahkan itu Allahu Akbarnya itu bilangnya Maryam Maryam Dus. makanya terus namanya apa Maryam karena dulu orang-orang Portugis ketika memuntahkan kalau dulu yang memuntahkan itu Allahu Akbar namanya mungkin itu adalah Meriam itu namanya apa? Allahu Akbar gitu. Tapi karena ya katanya, ya seingat saya pernah baca bukunya siapa? Pramudya Pramudia eh, Anantatur. Ya, berarti Islam itu sudah ada di Jawa itu sebelum Majapahit. Eh, kok belum aja? Sebelum apa? Eh, Wali Songo. Ya, sebelum Wali Songo sudah ada. Kalau menurut Mbah Maimun, Blitung, masjid Blitung ini itu Islam pera Walisongo. Makanya Islam di Blitung itu sudah ada sebelum Walisongo. Karena yang memasukkan Islam di Blitung itu adalah orang Islam yang dibawa oleh Ulahu tadi itu, yang kemudian terdampar ke Blitung lalu membuat eh, masjid di. Belitung itu Itu berarti sebelum apa eh, Wali Makanya sering disampaikan Mbah Maimun Belitung itu islami orang islami Wali song. Artinya berarti sudah ada Islam di Belitung Sebelum apa eh, Wali Allah alam ya kita tidak tahu secara eee, persis itu ya Allah alam Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ila أستغفرك وأتوب إليك